suasana Candi Dermo, putaran Candi Dermo. Ini dia. Wih, hebat. Di mana ini, Mike? Candi Dermo. Wah, Candi Dermo ada di wilayah Wonoayu. Oh ya, oke, good. Wonoayu, woi. Kenapa tanganmu opo-opo celana? Wah, tinggi sekali. Gapura. Gapura, gerbang menuju ke mana, Mike? Tempat suci. Oh, wah sempit sekali. Ah, kita lihat di sini. Ini batu bata tambahan, kelihatan ya. Yang ini yang asli nih. Yang ini yang asli. Ah, ini kelihatan ya dari kalau kita raba gini, yang asli dia keras sekali. Nah, ini. Wah, ini kira-kira tingginya berapa ya? 1 meter ini sepertinya. Kayak menjelajah di mana ini ya? Ya itu adalah yang asli. Bagaimana Mike menurut pendapatmu, Mike? Bagaimana menurut pendapatmu di dalam sini? Suasananya berapa ya? Wah, kita lihat di sini. Ya ini struktur batu bata yang asli. Ya jadi kita bisa lihat di sini. Tambahan ini, Mike. Tambahan ini juga asli, makin ini, ini asli, bentuknya asli ini masih. Tuh banyak sekali korosi. Justru ini menunjukkan keasliannya. Nah ini ya, semakin kesini maka banyak sekali rongga-rongga di sini, rongga-rongga batu bata. Tuh semakin banyak yang korosi. Jangan ditiru ya. Ini kelihatannya tangan-tangan usil ini. Tangan-tangan usil. Iya. Iya. Oke, langsung kita keluar. Orang apa? Orang aring apa orang hutan? Di belakangnya candi. Wah. Gapura ya, sebenarnya ini adalah gapura ya. Ini sebenarnya kenapa kok dibuat sempit begitu? Untuk menghormati pembungkuk ya, pembungkuk untuk menghormati. Nah, kita lihat di sana masih ada beberapa ukiran, sedikit ukiran di pojok sana. Terus ayo mari kita keliling, Mac. Ayo mari kita keliling, Mac. Iya, oh kita lihat di sana itu ada masih ukiran asli teman. Kita lihat sini. Ah, ini ukiran asli. Ini ornamen asli ya, hanya saja sudah tidak utuh lagi karena banyak mengalami korosi. Nah ini kita lihat ini yang bangunan asli nih, bangunan asli. Dan ini batu bata tambahan. Dari tampak penampakan dari samping ya, Mek ya. Nah tuh ya, gimana itu, ada pemujaan, ada Lingga Yoni. Ini menunjukkan apa namanya, ini penyembahan Siwa Hindu. Ini kalau ada ya Lingga Yoni, lingganya segini Yoni. Ini ornamen asli.
ada nih, Mas. Nah, aku udah bilang kok. Iya, yang ini. Itu lihat ada ukirannya tuh. Mana? Wah, iya, Mas, betul, Mas. Kita zoom. Itu ada yang kayak ada mana? Paling atas loh. Oh, paling atas. Eh, setelah kamu lihat ini menurutmu bagaimana, Mas? Terus apa ya? menarik ya Meg. Kenapa? Unik ya, kenapa kok bisa pendek gini ya? Pendek. Ya sekitar 1 meter sempit juga. Nah, arcanya mana? Nah, itu juga tidak ada peninggalan arca di sini, Meg. Jadi hanya pemujaan jiwa. Tapi fungsi bangunan ini sendiri bukan untuk pemujaan. Ya, ini hanya untuk gapura saja. Betul. Ya, betul. Gerbang makannya, gerbang masuk tempat suci. Loh, tiba-tiba penampakan anak ini di sini. Gerbang itu masuk keluarnya tempat suci kayaknya. Ya, tempat masuk keluarnya tempat suci. Ya, pemujaan. Lebih tepatnya pemujaan ya. Mungkin dulunya lurusnya situ ada tempat pemujaan. Iya, tempat pemujaan. Harusnya. Iya, harusnya. Tapi entah, tak tahu sekarang sudah berubah fungsi ya. Tapi bagus juga di sini sekeliling ini ada suasana pedesaan ini. Bagus ya, asli ya. Ini yang punya ini, bapaknya ini yang punya. Pak, ini rumahnya ya, berapa lama tinggal di sini, Pak? Satu abad. Satu abad tuh, berarti Anda sudah tua ya, Pak ya. Aduh, keren ya suasananya. Ini mengingatkan Om zaman dulu waktu di rumahnya kakek ya, begini, Mek. Jadi di belakangnya tuh ada pelataran gini, Mek. Jadi kita main-main, Mek, di sini, Mek. Main kemah-kemahan. Ya, mirip kayak gini, Mek. Ada tanah kosong di main-main tanah kosong di rumahnya kakek. Belakangnya kakek. Iya, ada sekolah. Kan kamu lihat sendiri kan ada sekolah kan? Ya, lagi mau makan. Ini di dalamnya, kondisi di dalamnya bukanlah rumah Majapahit. Wah, ini dia. Tampak dari luar seperti ini. Woi, woi, woi. Wah, atapnya keren, men. Ya, ada ornamen-ornamen Majapahit. Iya. Surya Majapahit namanya. Oke, Mac. Belum berdoa kok sudah kecak-kecak. Ketahuan juga kamu ya. Loh, wey, belum berdoa lo. Mac, kasih tanda. Iya. Oke. Wih, dapat piring terbang banyak kau ya. Ya. Masuk lagi kok. Tiup dulu, tiup. Nah lagi. Nah, oke. Ditiup gak usah pakai kuda. Nah, oke, gimana? Mantap ya. Oke. Okay. Tahu apa itu? Agak gini. Tamen lagi makan ini. Si Mac pertamen. Ya, setelah mencari mie ayam, akhirnya mendapatkan juga si Mac.
Amin.